sahabat Bedilar, kembali lagi di channel Black Army ID. Saya kembali hadir menyapa kalian dan tidak lupa membawa informasi mengenai dunia senapan angin, dunia bedil-bedil. Dan mungkin apabila kalian hobinya berburu, hobi mengoleksi senapan angin, kalian bisa subscribe di channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Black Army ID ini ya sahabat Bedilars. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Semoga saya doakan juga lancar rezekinya. Saya pesan saya tetap jaga kesehatan sobat bedilers ya. Di sini habis hujan sobat bedilers. Yes, di mana? Gimana di daerah kalian? Lagi hujan juga atau enggak? Kalian bisa komen-komen juga di kolom komentar sobat bedilers, kan dari mana aja gitu ya. Biar makin akrab, biar makin deket, biar tambah interaksi, pokoknya biar channelnya juga semakin berkembang nih ya sobat bedilers. Oke, langsung aja. Jadi di video kali ini sahabat bediler saya bakalan uji konsumsi angin sahabat bediler. Jadi seperti biasa kita cuman pengen tahu istilahnya satu kali tembakan itu berapa PSI gitu ya sahabat bediler. Pokoknya dikira-kira aja sahabat bediler. Jadi nanti ini untuk kapasitas anginnya sobat bedilers, kapasitas anginnya itu maksimal 2700, tapi kita nggak ngisi full, kayaknya sih sudah berkurang tadi soalnya sudah dicoba sobat bedilers. Oh iya, hampir lupa, untuk senapannya kita itu pakai PCP Predator Black Army Antaman OD38 sobat bedilers. Jadi OD tabungnya ini besar ya, 38 gitu milimeter. Oke, kita langsung aja kita cek anginnya itu berapa sobat bedilers. Kita dulu sih 1600. Buat gambar ini serta udah jelas. Oke sobat bedilers, gak ngomong ya aku. Oke, untuk anginnya 1600 sobat bedilers. Kita coba 5 aja sobat bedilers. 5 kali tembakan. Jadi untuk kokangnya di ini set lever. Jadi lebih mudah ya. Coba. 1 1 2 3 4 5. Oke, langsung kita cek. Hah? 1400. Benar memang 1400. Maksudnya kayak gimana dia berarti piro? Berarti 200 PSI 5 berarti piro? Mulia menang. Oke. Tinggal 1400 PSI ya, sobat bedilers. 1400. 200 bagi 5 berapa, Din? 40 PSI. Oke, sobat bedilers. Jadi, tadi kan pertama kan sudah dilihat anginnya masih 1600, kemudian kita kan tadi cobanya 5 tembakan gitu ya. Kemudian sisanya 1400, berarti bisa disimpulkan berkurangnya itu kan sekitar 200 PSI. Nah, 200 PSI berarti satu tembakannya itu sekitar 40 PSI-an sobat bedilers. Jadi cukup hemat juga sobat bedilers. Maksudnya bisa bersaing lah. Jadi kalau misal kalian ngisi 2000 PSI, yes, kalian kira-kira aja kira-kira berapa tembakan gitu ya sobat bedilers. Betul ya sobat bedilers, ya ini powernya juga bisa diatur. Jadi kalau kalian ngerasa yang saya coba tadi itu semisal kurang keras gitu ya, kurang banter gitu, nah itu kalian bisa atur gitu powernya ini di bagian ininya. Jadi bisa digunakan buat big game juga bisa, mungkin kalau semisal kalian ngaturnya itu benar, ini bisa big game ya, bisa lah ya, ini bisa buat big game. Bisa diatur jadi lebih besar gitu ya sobat bedilers. Oh iya, untuk spesifikasinya saya ini sudah bikin sobat bedilers di video sebelumnya, mungkin seharusnya sih sudah diupload sebelum video ini sobat bedilers. Jadi kalian bisa cek di channel ini juga biar tahu, kalian sekarang sudah tahu suaranya, kemudian uji ini juga kalian sudah tahu, jadi kalian biar makin mantap gitu ya sobat bedilers, biar tahu spesifikasi kira-kira apa aja sih, maksudnya bentuknya kayak gini itu fiturnya apa aja gitu ya. Nah itu kalian bisa cek di channel ini juga, scroll di channel ini juga sobat bedilers, pokoknya lihat ya. Untuk harganya sobat bedilers ya, ini dibanderol dengan harga Rp3.800.000 ya. Kalian bisa dapatkan PCP Predator Black Army Antaman OD38 ini di
CS-nya yang ada di bawah sini, langsung aja chat. Kemudian untuk metode pembayaran, jadi kita ada beberapa pilihan metode pembayaran. Jadi yang pertama kalian bisa transfer ke rekeningnya GS Aspot atas nama Uday Sutias Mulia Jaya. Yang kedua kalian bisa memilih pembayaran cash on delivery atau bayar di tempat Sobat Berdilas. Jadi itu ada syarat dan ketentuan yang harus kalian penuhi dan ada biaya penanganannya gitu ya Sobat Bedealers. Kemudian kita juga ada rekening bersama Sobat Bedealers kalau kalian pengen transfer tapi mungkin ada pihak ketiganya, itu bisa banget. Kita juga ada rekening bersama, kalian bisa langsung aja chat CS-nya untuk mengetahui rekening bersamanya gitu ya. Oke, mungkin segitu aja Sobat Bedealers. Semoga video kali ini itu bisa dijadikan yowes meyakinkan kalian lah istilahnya. Oh ternyata gitu ya, ternyata PCP Predator Black Army Antaman ini tuh worth it banget untuk dibeli, pokoknya ngono lah Sobat Bedealers. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, terima kasih yang sudah menonton, salam Bedealers, salam satu laras, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.